Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Dr. M ambil masa 6 tahun, Anwar hanya 3 bulan untuk kenakan musuh politik. Ahli Parlimen PAS Awang Hashim berkata Anwar Ibrahim mengheret seteru politiknya ke mahkamah hanya dalam tempoh 3 bulan selepas dia dilantik sebagai Perdana Menteri. Dalam pernyataan pembelaan terhadap saman fitnah yang difailkan Anwar, Awang membuat perbandingan antara Perdana Menteri itu dan bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Menurutnya, tindakan pertama Mahathir selepas dilantik sebagai Perdana Menteri pada 1981 ialah membebaskan 21 tahanan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri, ISA. Katanya, operasi lalang yang menyaksikan penahanan ahli politik kerajaan dan pembangkang hanya berlaku 6 tahun selepas Mahathir memegang jawatan itu. Sebaliknya, katanya, seteru politik Anwar dihadapkan ke mahkamah dalam tempoh 3 bulan selepas dia dilantik sebagai Perdana Menteri pada 24 November 2022. Jika dibandingkan tindakan kontroversi yang dibuat oleh Kerajaan Tun Mahathir ketika itu dengan tindakan kontroversi yang dibuat oleh Kerajaan Plaintiff ketika ini, jelas menunjukkan bahawa dari segi jangka masa, Kerajaan Tun Mahathir melakukan operasi lalang hanya 6 tahun selepas Tun Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri. Walhal, pertuduhan terhadap seteru politik dibuat oleh plaintiff hanya dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri, katanya. Defendant mendakwa bahawa pertuduhan jenayah terhadap bekas Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin dan ahli parlimen